Siapa sih main bareng suami di proyekan yang beda? Tangan-tangan nih. Gimana ya? Kalau main sama suami seru banget lah pasti kan, karena kita nggak ada canggung-canggung, terus kita bisa evaluasi berdua, kita kurangnya apa, kita kadang sharing juga sama om punggung, om kurangnya kita di mana, terus kita harus gimana kayak gitu. Alhamdulillahnya kita bisa sambil belajar pengalaman baru dan juga sambil berkarya bareng gitu. Ini siapa yang dapat job duluan? Gak tau, om Pugu. Tapi kali ini om Pugu, siapa dulu om yang ini om di calling dulu? Enggak sih, apa langsung dua-duanya sih. Karena kan mereka vibe-nya lagi gokil ya, mereka berdua nih. Ya, dua-duanya sih ketika nulis skenario, ya kebayang ditanya mereka berdua. Gil, tadi sempet kayaknya ragu-ragu tuh alasannya apa sih? Apa ragu-ragu? Ambil project. Oh, itu. Happy. Oh, karena kan aku nggak pernah main film ya kayak. Jadi ketika main film pengennya ada ditemenin sama orang yang udah kenal, yang udah deket. Jadi biar aku nggak gaguk gitu di sana, biar nggak ngamuk apa sih? Oh, gitu, nggak canggung gitu. Soalnya nggak bisa acting sama sekali kalau nggak diajarin sama Om Bugu dan nggak ditemenin di sini mungkin akan kelabakan di sana. Tapi sempat latihan berakting nggak? Sebelum mulai latihan. Sempat latihan reading berapa hari? Empat hari. Seminggu. Ya seminggu di Madiun ya. Oh, iya, di rumah. Seperti apa sih Happy bisa diangkatkan? Cita-cita dirimu tercapai dan ya bangga toh. Maksudnya kita bangga. Kita jadi pemeran utama. Jadi tanggung jawab kita tuh makin besar gitu. Apalagi ini film kan covernya tuh ada muka kita nih. Gimana cara kita untuk benar-benar bertanggung jawab di film ini, benar-benar kooperatif dan benar-benar bisa ikut andil untuk menyukseskan film ini. Sampai bisa dikatakan ganti nama KTP itu yang viral kemarin ya, biar lebih bahagia. Ya, iya gimana ya? Ya bahagia dong jadi putri keraton mah kita harus bahagia kan. Nah, kita kan orang biasa tiba-tiba jadi putri keraton dapat ini dapat gelar Gusti ya, bahagia sih. Sebenarnya seperti apa sih depan bisa dikatakan itu salah satu yang dibilang apa gerakan hebohnya main film. Iya sih, tentunya kemarin juga sempat deg-degan juga nih, ini bakalan jadi komentar apa nih gitu kan, dari Happy jadi Gusti, tapi nama panggung tetap Happy Asmara kok, cuma di film aja jadi Gusti. Gusti Betari. Ini jadi nama buat film juga. Iya, kalau teman-teman manggil Gusti Betari ya. Berapa jam mungkin? Proses satunya di airbrush, kalau lamanya enggak sih kak. Cuman ketika di airbrush itu kan kemana-mana ya itunya. Iya, annoying banget teman-teman. Jadi seruangan tuh sampai bau semua gitu. Dan enggak enaknya adalah kalau kita pakai baju itu dia gampang hilang juga. Kalau pakai baju panjang dia gampang hilang, jadi harus airbrush lagi. Mungkin sekali syuting bisa sampai 4 kali lah. 4 kali airbrush. Berapa? Kalau lamanya enggak sih, mungkin setengah jam. Enggak setengah jam, ada 1 jam lebih. Orang aku aja makeup dia setengah jam lalu itu masih. Iya, ya lumayan lama gitu. Sih, Kak, lumayan lama itu. Mas Pugu, mungkin kenapa pemilihannya mereka berdua, apakah seperti apa sih lagi trennya zamannya mereka dan ya, gimana untuk actingnya berdua sendiri? Iya, lagi trennya mereka lagi. Enggak sengaja kan, Om? Actingnya sih kalau Happy mungkin saya udah pernah lihat dia di film pendeknya di itu. Iya. Iya, sering tapi itu komedi. Nah, itu terlihat keren. Kalau Gilga awalnya saya ragu, tapi begitu acting buat 1 2 3 hari 5 sampai 6 oh ini ada peningkatan. Dan ketika di lokasi syuting, dia scene pertama dia main scene langsung berat, di mana dia masuk ke keraton, mencoba merusak keraton dan dia teriak-teriak kekasihnya itu. Nah. Gemblengnya gimana Mas Pugu? Gembleng buat ke Gilganya sendiri? Ya, nyenengin sih mereka anak-anak yang baik ya. Mereka anak-anak yang nyenengin apa ya asik sih. Dan rasa kapok kan? Kalau kapok enggak sih. Berharap diajak lagi tapi sama Om Pugu dulu aja. Dia tuh kayak gitu. Jadi kalau udah nyaman sama aja. satu orang itu dulu gitu. Sampai bener-bener kayak udah berani buat dilepas sama orang itu baru berani sama yang lain. Adegan terberat yang udah sekalian syutingin apa? Masih rahasia sih, rahasia dong. Adegan beratnya, hampir semuanya berat. Tapi selama ada Om Gugu dan istri semuanya menjadi ringan. Asik. Ada referensi karakter atau film gitu yang kalian nonton sebelum?
enggak ada. Adanya apa sih? Kalau Happy sih lebih ke nyari-nyari ya, terus gimana jadi putri keraton, terus tata caranya, ngomong bahasanya bagaimana. Dan kemarin kan Om Buku sempat ngomong, ini kamu dari putri ini, Om ambil dari putri ini, oh jadi aku udah lah sifatnya, beritanya semuanya aku cari dulu sampai benar-benar aku, oh begini, begini. Jadi tokonya dia ada, aslinya ada. Aslinya ada. Ada yang kebawa sampai ke kehidupan nyata gak sih? Ada. Iya, setiap hari aku sama tim aku tuh jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Happy, kan selesai kakak bikin nama panggung sama nama asli kakak berbeda gitu. Kan nama aslinya siapa kan namanya? Nama aslinya Happy Rismana Hendranata, terus jadi nama panggung Happy Asmara, ya, terus ganti jadi Betari sekarang. Ini alasannya apa sih kamu ganti tiga nama? Biar aku punya tiga nama, jadi penyanyi ada, terus aktor, aktris ada, dan juga nama biasa ada gitu. Mungkin Kak Julia sendiri saat manggungnya suka manggil Happy Rismana gitu, kenapa ya panggil Rismana daripada Happy Asmara gitu? Iya karena aku kan cinta dengan Rismanda, bukan Happy Asmaranya. Jadi aku nggak, apa ya, aku lebih suka dia yang asli. Ya yang di panggung asli juga, cuman kalau orang kan Happy Asmara manggil semuanya, tapi kalau Rismanda kayaknya cuma orang-orang terdekat aja deh yang manggil dia Rismanda. Mas, adegan menangis tuh, pasti kan sempat bilang susah, gimana sih caranya supaya bisa menangis dengan baik gitu. Aku bayangin susah dapetin, iya sih, itu nangis, gampang nangis soalnya emang kan apa ya, nangis kalau nggak niat nangis itu kan nggak bisa. Nah, sama Om Bubu tuh kayak di sana tuh sampai semua kru semua tim itu sampai ngomongnya tuh pelan semua biar aku bisa menghayati bener-bener ini gitu. Jadi ngebayangin aja kayak ini ngedapetin Happy dulu gimana susahnya, apalagi kita nggak pacaran. Jadi sesuatu yang mustahil ternyata bisa, perjuangannya gimana. Tapi emang di film ini kita bisa pacaran lah ya. jadi tahu. Gitu. Akhirnya bisa sih. Bisa. Butuh waktu berapa lama Gilda mengeluarkan air mata? Buku kemarin satu scene sampai. Wah itu. ya ini sih apa namanya, perjuangannya luar biasa. Kita tungguin Gil sampai kamu dapet. Sampai kamu dapet kita baru take untuk kamu. Itu semuanya silent, semuanya nggak boleh ngomong. Bahkan track aslinya gini. Iya serius kan? Saya track cutnya. Itu masih sibukan, Tapi kalau Happy kan buat acting udah keren, maksudnya kayak nangis-nangis dia udah pinter. Kamu udah memilih nyanyi apa acting? Acting. Sekarang kan udah nyobain. Kalau untuk sekarang nyanyi tetap, cuman di filmnya pengennya lanjut terus sih. Kalau nyanyi nggak mungkin ketinggalan karena emang perjalanannya kan dari nyanyi ya kayak. Cuman kalau emang bisa melebar ke film, kenapa enggak? Gitu sih. Kalau bisa melebar ke dunia acting, oke. Okay. Tadi kan kamu bilang kalau lagi break shooting tuh biasanya kalau di kita ini ngapain sih selama shooting? Ah, nggak ada yang tahu dong. Nggak ada yang tahu. Sudah ada panitia belum sih Gilga?